Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di hari Jumat ini. Terima kasih teman-teman yang sudah setia menonton. Di konten kali ini adalah konten ringan-ringan. Karena semua pekerjaan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terus belum ada ya hal-hal yang perlu kita sampaikan yang sekiranya itu menarik buat teman-teman semuanya, buat kita juga nambah ilmu. Nah, ini hanya part-part service ringan dan service berat, overhaul. Terus ada salah satunya Mio Soul GT ini. Saya apa Soul GT yo? Oh, Soul GT. Dia kemarin olinya habis atau kering. Terus ini ada proyek 58TU itu baru dirakit. Terus tadi ada Mio J, yang Mio J Jamnas pernah kita buat konten itu, yang motornya buat door press. Ini kita beli lagi dan kita otak-atik buat eksperimen. Nah, dulu itu dia udah dapat atau udah diundi, terus yang dapat motornya itu kita tawari, boleh nggak kalau motornya kita beli, akhirnya setuju. Terus akhirnya deal motornya ini sekarang jadi 58 TU buat eksperimen. Rencananya seperti itu. Terus pemne itu Sonic yang kemarin kita buat konten, ini masih nunggu karena kita menyelesaikan antrian satu persatu dulu. Ki Aerox yang urip ke habis dirakit, dia belum mau hidup. Terus Vario yang di belakang kirian masnya itu datang ke sini, terus bikin paket. Dia pesen paket kirian, datangnya kemarin sih sebenarnya. Terus tadi karena kemarin sudah kemalaman, kita nggak mungkin juga ngerjain malam-malam, nggak ngelembur. Kita datang lagi ke sini. Sekarang tinggal pasang, nah itu udah jadi. Masnya udah oke. Okay. Udah nyoba juga. Terus, ini ada NMAX service juga. Terus omne paketan juga udah terusan kekirim jam 7.15, biasanya kita ngirim sebelum jam 9, antara jam 7 sampai jam 9. Itu terima kasih yang sudah order Aerox iki. Nah, Aerox-nya ini speknya 63, klepnya 2219. Lumayan gede. Spek 63 2219. Terus TB-nya dia masih pakai TB STD. TB ini STD alias standar. Selain nanti katanya kita rubah kerangka standar, porting polis jelas, tapi kita sesuaikan dengan TB-nya juga. Nanti kalau upgrade ya, nanti kita rubah lagi. Ya gitu. Nah, ini proses segi penghidupannya karena anginnya udah tekor. Terus apa nih? Kiriannya burung. Eh, cuni? Juga dong, Bri? Ejunya pakai juga, knalpotnya pakai dos. Nah, kita nunggu proses hidupnya, karung rungok ke suara nih.
Teman-teman, sepertinya sampai di sini dulu untuk konten ringan kita malam hari ini. Terima kasih telah menonton. Ini motornya juga sudah hidup, tetapi nanti motor ini, Aerox ini, masih akan kita turunkan lagi. Untuk ini gelapnya masih ada ya, bocor tipis ya, anginnya jadi ya masih rembes. Klaster syukurannya masih belum sempurna, masih kita akan turunkan, terus nanti kita naikkan lagi. Yang jelas dia sudah berhasil hidup dulu, kita tahu problem apa lagi. Selebihnya normal, tinggal kita turunkan untuk syukur ulang bagian klepnya. Gitu dulu, terima kasih telah menonton. Saya akhiri video ini, selamat malam.